الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين ya insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Allah Tuhan seluruh bangsa. Tuhan seluruh alam semesta yang menciptakan, yang menyiapkan rezeki, yang memberikan bimbingan dan arahan, serta yang menyelenggarakan kehidupan di atas muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita semua akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap semua amanah, semua kewenangan, semua kuasa dari yang terkecil sampai yang paling besar. Amanah berupa keluarga, amanah sebagai orang tua, amanah sebagai guru, amanah sebagai pegawai negeri, amanah sebagai pimpinan, amanah sebagai penguasa dan pemimpin negara. Kita semua harus mempersiapkan amal kita untuk dihisab, diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita melakukan kebajikan dalam setiap amanah kita, maka kita akan dihisab, dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Dan apabila kita berbuat kejahatan, keburukan dalam amanah itu, maka Allah akan membalas pula dengan keburukan yang setimpal. Mari kita bersolawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah taala. Di dalam Al-Qur'an ada dua kali terulang kata dirar, yaitu bencana atau mara bahaya. Yang pertama ada di dalam surah Al-Baqarah 231 ketika berbicara tentang pernikahan, mahligai rumah tangga, agar kita senantiasa menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga dan rumah tangga kita. Ketika berbicara tentang perceraian sebagai salah satu tindakan pencegahan, sebagai tindakan yang dibenarkan oleh Allah untuk kita pilih, meskipun itu adalah pilihan yang paling buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu halal bagi kita sebagai hamba Allah, orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengatakan wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna diraran lita'dan. Jika kamu wahai laki-laki, wahai para suami, menceraikan istri-istri kamu dan kemudian hampir berakhir masa iddahnya, maka tahanlah atau rujuk istri kamu itu dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut pula, dan jangan kamu menahan atau merujuk mereka untuk memberikan kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Ini ketika berbicara tentang tatanan keluarga, kita tidak boleh memberikan kemudaratan, memberikan bahaya kepada istri-istri kita dan keluarga kita. Yang kedua, ketika Allah berbicara dalam konteks surah At-Taubah ayat 107,
Ketika Allah Ta'ala menyatakan walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan mereka orang-orang munafik ada yang mendirikan masjid, tapi mereka mendirikan masjid bukan karena Allah, bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi mereka mendirikan masjid itu untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman dan untuk menyebabkan kekufuran, untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Maka dari kedua ayat ini lahirlah kaidah fiqhiyah, kaidah usuliyah di dalam Islam, la dharara wa la dirar. Tidak boleh atau haram hukumnya kita berbuat kemadaratan, membuat bahaya dan bencana bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi agama dan negara yang kita cintai. Maka ada kaidah yang menyatakan selain la dharara wa la dirar adalah ad-dararu yuzalu. Segala bentuk kemudaratan, bahaya dan ancaman terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama, maka bahaya itu harus disingkirkan atau dihilangkan. Hadirin ma'asyara muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada fenomena dirar yang sangat berbahaya yang mengancam dunia Islam. Kita pada bulan Desember ini biasa merayakan atau memperingati Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember. Artinya apa? Perhatian bangsa dan negara ini sangat besar, sangat baik untuk kesejahteraan para ibu, kaum perempuan yang menjadi tiang negara, yang menjadi an-nisa usyaqaiqur rijal. Perempuan itu adalah belahan atau setengahnya yang melengkapi kehidupan masyarakat Islam, masyarakat kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidak bisa lepas dari peran perempuan itu sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai pengasuh bagi anak-anak kita, dan juga sebagai anggota masyarakat yang memberikan manfaat, kebaikan dan kemaslahatan untuk pembangunan bangsa dan negara. Maka itu syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar kepada kaum ibu, kepada kaum perempuan. Dengan bagaimana? Dengan melindungi mereka mulai dari memilih jodoh, mulai dari menikah, lalu kemudian aturan-aturan yang ketat untuk menjaga hak-hak kaum perempuan dalam pernikahan. Apakah itu juga dalam perceraian? Apakah itu juga dalam hal pengurusan ataupun pemeliharaan anak? Karena ibu adalah salah satu faktor kunci utama dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat. Kalau keluarga dan anak-anak itu tangguh dan kuat, maka negara itu pun akan menjadi kuat. Maka ada fenomena dirar yang sangat berbahaya yang mengancam anak-anak dan keluarga kita serta kaum perempuan, juga kaum laki-laki. Karena ini menyebarkan virus yang sangat berbahaya, yaitu virus penyimpangan seksual. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Virus penyimpangan seksual ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah fahisyah. Ada tiga ayat di dalam Al-Qur'an yang menggunakan terminologi fahisyah. Yang pertama ketika berbicara tentang perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mendekati, apalagi melakukan. Mendekati saja dilarang oleh Allah. Mendekati perzinahan jangan sekali-kali. Karena itu adalah perbuatan fahisyah yang sangat buruk, wasa'a sabila, dan jalan yang tercela untuk menikmati kesenangan di atas muka bumi ini. Yang kedua dan yang ketiga ayat itu ketika berbicara tentang fenomena kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan homoseksual, perkawinan atau hubungan sesama jenis yang dikecam dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, baik itu di dalam ayat surah Al-A'raf ayat 80 dan juga surah An-Naml ayat 54. Ketika Allah Ta'ala mengatakan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalahum akhuhum Lutun atatunal fahishata ma sabaqakum biha ahadun minal alamin. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara, di dalam surat An-Naml, innakum latatunar rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali panduan kepada kita untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita dari ancaman penyebaran penyakit penyimpangan seksual yang banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dari kisah para nabi terdahulu yang diazab kaumnya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya, disebutkan tentang bahaya penyakit penyimpangan seksual ini dalam satu kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah kaum Nabi Lut. Juga kisah yang lain seperti kisah Nabi Hud, Nabi Shu'aib, itu berbicara tentang bagaimana kita memelihara dan menjaga, mengelola harta kita dengan sebaik-baiknya agar kita tidak melakukan kecurangan, agar kita tidak melakukan kezaliman dalam hal urusan ekonomi kita. Juga ada perlindungan yang Allah berikan kepada umat Islam, kepada umat manusia, agar terhindar dari bahaya-bahaya kejahatan seksual, dari kejahatan perampokan, dari kejahatan perampasan aset, dari kejahatan menghilangkan akal sehat dengan meminum minuman keras atau khamar, kekerasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya begitu keras yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka hadirin dimuliakan Allah taala, kemarin saya mengisi sebuah focus group discussion yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia, di mana hasil daripada FGD tersebut melahirkan 10 buah resolusi yang ingin saya sampaikan dalam forum yang sangat singkat ini. Yang pertama, menuntut PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi-organisasi internasional agar berhenti mempromosikan dan mengadvokasi isu global dan nilai-nilai yang tidak universal, terutama terkait penyimpangan seksual. Oleh karena itu, PBB dan NGO-NGO hendaknya menghargai sikap negara-negara yang menolak gerakan global penyimpangan seksual sebagai margin of appreciation dan penghormatan terhadap kedaulatan negara yang menolak penyimpangan seksual tersebut. Yang kedua, meminta pemerintah dan lembaga legislatif untuk menerbitkan produk perundangan yang melindungi individu, keluarga dan masyarakat dari keterpaparan ancaman gerakan global penyimpangan seksual. Jika belum ada produk perundangan yang memadai, maka sewajarnya kita mendorong atau mendukung masyarakat untuk melakukan judicial review terhadap KUHP pasal 414. Yang ketiga, mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk melarang promosi dan aksi gerakan global penyimpangan seksual di tengah masyarakat dalam berbagai bentuknya. Keempat, mendesak pemerintah serta mendorong swasta dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan upaya-upaya rehabilitasi penyimpangan seksual. Yang kelima, mendesak pemerintah untuk mengendalikan media sosial dan melakukan sensor terhadap produk-produk hiburan yang bermuatan promosi dan sosialisasi penyimpangan seksual. Keenam, mendorong lembaga pendidikan serta tokoh-tokoh pendidikan untuk menghadirkan kurikulum pendidikan seksual yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia serta menolak kurikulum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketujuh, mendorong keluarga Indonesia untuk ketahanannya dengan menjalankan peran, fungsi dan tugasnya dengan baik. Karena kita masih melihat, bisa kita saksikan betapa rapuhnya keluarga Indonesia ini. Banyak sekali terjadi penyimpangan di tengah keluarga Indonesia. Ada orang tua yang menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Ada kakek menyetubuhi anak cucunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Belum lagi kekerasan di dalam rumah tangga. Ada suami membunuh atau melakukan kekerasan terhadap istrinya dan membunuh 4 orang anaknya, seperti kejadian
yang baru saja kita saksikan. Yang kedelapan, masyarakat muslimin rahmati Allah, mengokohkan masyarakat Indonesia untuk menjadi komponen bangsa yang memiliki kekuatan kontrol diri melalui proses penyucian jiwa. Karena tidak bisa kita lepaskan penyimpangan seksual itu terjadi karena kekosongan ruhaniah kita, kekosongan spiritual kita, ketidakpekaan kita terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketidakpedulian kita untuk mengisi ruang-ruang ruhiyah kita, spiritual kita, untuk memiliki ketahanan agar kita bisa mengontrol diri dan meningkatkan kemampuan diri kita, ketahanan diri kita dari ancaman penyimpangan seksual. Yang kesembilan, mendorong sektor bisnis untuk memiliki dan atau mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan keluarga dari ancaman gerakan global penyimpangan seksual. Hal ini bisa dengan mencakupan peningkatan pengawasan terhadap konten yang dihasilkan atau disebarkan oleh perusahaan, serta memberikan edukasi kepada karyawan mengenai dampak negatif dari penyimpangan seksual. Kesepuluh, mendorong dan memperkuat kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam membentuk forum diskusi, pelatihan, menyediakan layanan penanganan dan pemulihan terkait penyimpangan seksual, dan kampanye edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya gerakan global penyimpangan seksual. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses penyucian jiwa ini yang menjadi dakwahnya Nabi Lut alaihi salam kepada kaumnya, kata kuncinya adalah takwa kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, itulah kunci bagi kita untuk meningkatkan kontrol diri dan mengimunisasi diri kita dari penyimpangan seksual. Sebab Nabi Lut pernah berkata kepada kaumnya sebagaimana direkam di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 161, idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, wahai kaumku, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Karena perbuatan penyimpangan seksual itu menunjukkan seorang hamba itu tidak lagi bertakwa kepada Allah, meskipun dia sholat, meskipun dia berbakti kepada orang tua, meskipun dia berbuat baik kepada sesama, atau dia tidak pernah melanggar hukum agama, hukum negara, tetapi dia melakukan aktivitas penyimpangan seksual itu di dalam kacamata Allah. Di dalam ayat Allah dikatakan bahwa kalian tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ucapan Nabi Lut kepada kaumnya direkam dalam surah Al-Hijr ayat 69. Wattaqullaha wala tuhzun, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan membuatku terhina. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dalam hubungan antar sesama kita, saling menasehati dalam kebenaran dan ketakwaan. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, agar bangsa dan negara kita selamat dan berkah dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mari kita berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab ini agar senantiasa Allah melindungi kita dan keluarga kita, melindungi bangsa dan negara kita dari segala bentuk dirar, dari segala bentuk bahaya dan ancaman serta bencana yang menimpa diri kita dan keluarga kita, terutama bencana dalam musibah dalam agama. Mari kita mohon kepada Allah
agar senantiasa turunkan rahmat dan ampunannya serta menjadi asbab hidayah buat kita semua. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa alim fadlika kalimatil haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina wa ihdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir li khati'atina, Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlana wa israfana fi amrina wa ma anta 'alamu bihi minna. Allahumma ighfir lana jaddana wa hazlana wa hazzana wa indana wa kullu dhalika 'indana. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.